Yo, what's up, Herder Indo with me, admin Herder. Kali ini kita bermain game Dimensi Lain Serena. Game kerjasama antara Gasi Gantung dengan salah satu developer game dari Indonesia. Dan ya, kita main dulu. Orang biasa aja dulu, anjir lah. Gila kali gua harus main di game ini ya, oke. Oh, dari atas sampai bawah. Dari atas dulu. Ya ampun, bisa-bisanya ini. Ampun, tunggulah. Oh, sip, marga satwa. Ih, kok ngantuk betul rasanya, Bah? Tuh. Dan ini apa namanya ya, kan ada orang biasa, indigo, sama siapa, sesepuh ini yang paling ya liar lah gitu lah, kayak easy, medium, dan hardnya versi dia gitu lah, ngerti kan? Coba cari data. Oke, astaga, kok jadi gini? Holy crap. Coba kok gini ya? Beneran, aku masih penasaran. Oh, lewat sini ya, aduh. Harusnya bisa nih ini ke sini dan oh, gila sih ini. Ini coba ke sini. Kok gini? Kok nyeremin? Ya, ampun. Kok gini? Coba pakai mata batin. Ya, mulai nih. Oh, ini kayak gini ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Ini rada nyebelin sih. Gila sih, kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin. Apalagi di sini. Wow. Biasanya sih ada di sini. Oke, terus kita ngapain lagi? Kita udah punya batu akik nih. Terus gimana lagi nih? Oke, terus kita kemana lagi nih? Suara aku masih nggak ngerti nih jalan ceritanya si Dasi Ganteng ini. Semoga aja ada petunjuk, at least kayak gitulah. Oh. Sumpah beneran sih, bener aku setuju dengan Serena ini. Emang harus ditimbuk. Gue gak tahu nih ini gimana caranya nih. Kita tumbuh atau kagak nih. Yah, udah ini kita coba ke bawah lagi. Saya sudah dapat satu, tapi aku gak tahu harus ke bawah lagi gak nih. Saya gak tahu nih. Nah, cari tempat keluarnya nih, ini yang gua khawatirin nih. Sumpah, aku masih ini juga sih. Emang dia ini kayak cewek kuat gitu lah. Daniel William, what the fuck is that? Oh, coba kita cek bawah, terus kita cek bawah lagi. Apa nih ya? Apa nih? Suara aku masih ngerti. Oh, kita udah dapat ini. Batu akik lagi pas dimensi lantai 31. Nah, untuk ke sini. Ini banyak tumbuk, banyak hantunya semua. Sumpah, nakutin itu. Oh, apa nih? Oh, kan mulai nih. Awas. Minta ditumbuk kayaknya ini ya. Suara aku masih penasaran. Shit. Coba aku cek di ini. Mungkin aja di sini ada. Oh, iya. Yeah. Udah. Oke.
Sepuh itu kayaknya. Oh. Ini macam tumbuk banyak hantunya semua. Oke, sekarang kita cari pintu keluarnya. Aduh. Kayak apa lah ini cara ngelewatinnya? Oke, gampang itu. Tinggal cari cara. Oh, bukan di sini. Berarti ada di satu pintu lagi. Sumpah kayaknya kita main dua aja kayak aduh, menyeramkan ya. Aduh. Aduh, kok nge-lag. Sabar ya. Sabar. Ini apa namanya ya? Untuk Android ini yang kedua, ini yang pertama. Tapi kalau untuk game hantu ini yang kedua. Sebenarnya sih ketiga. Kalau kalian enggak tahu aja. Shit. Ya benar, benar sekali. Nah, saya nggak tahu ini siapa sih. Oke, dan yang terakhir harusnya sih nggak terlalu jauh-jauh amat. Dah. Oke. Nah ini nih. Tuh, lihat nggak? Astaga, gua harus gimana nih? Ini udah. Banyak banget hantunya. Saya nyari aja kayak nggak tahu dah. Ini siapa juga Daniel William ini. Wah, waduh. Ini yang terakhir nih. Banyak sekali hantunya. Duh, duh. Yang terakhir. Aduh, duh, 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 duh. Next time ya. Apa namanya ya? Kalau rambut kayak gini seperti ngingetin saya dengan siapa ya? Kaifo. Kaifo. Oh. Aduh, banyak betul hantunya, Bang. Sumpah ini tinggal terakhir. Kalau kelas 10 itu yang paling sulit. Tapi ya udah deh. Ini yang paling terakhir. Nanti saya sain buat tamatin. Oh. Satu lagi. Iya, ampun. Salah. Salah ruangan ternyata. Tenang. Kalau ke atas berarti loncat. Ini kayak siapa sih? Ya gitulah. Holy crap. Oke. Ini tinggal dikit lagi. Haiya, ini beneran sih. Aku nggak tahu nih ini. Oh, ngajak ribut. Udah gue bilang hati-hati bah. Tinggal satu lagi. Harusnya sih ini aman-amannya. Ah, ini dia. Yah, salah lagi. Ini yang terakhir. Harusnya sih sampai ruangan 37. Saya nggak tahu kenapa Selena dikurung seperti ini. Oke, dikit lagi nih. Aduh, makhluk astral lagi. Oke. Gua masih penasaran. Iya. Oke. Tumbuk banyak hantunya semua. Sumpah, emang harus ditumbuk kayak gituan. Oke, gitu aja ya dari saya. Please like, share, komen, dan jangan lupa follow ke akun TikTok RDR Indonesia. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel RDR Indonesia. Karena kali My Lemon itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di YouTube dan juga di TikTok. Oke, salam RDR Indonesia.